Ini umur berapa nih, Ci? 5. 5 tahun? Iya. Jadi masalahnya apa aja nih, Ci? Iya, dia tuh ya gitu, cuma maunya sama saya. Kalau Cici gendong dia enggak marah? Dia enggak marah kalau saya gendong, tapi dia itu enggak tahu ya kadang-kadang sama saya juga suka galak kalau misalnya lagi enggak seneng gitu. Tapi saya masih bisa, dia masih mau nurut sama saya kalau saya koreksi gitu. Dia masih mau nurut. No ya, nggak boleh, stop gitu. Dia masih bisa diem gitu. Tapi kalau sama orang lain, kayak kemana saya tinggal keluar kota, abis semua digalakin, nggak boleh dipegang. Oke. Gitu. Jadi masalahnya kalau saya pergi kan repot, nggak ada yang mau bisa pegang dia gitu loh. Sama orang ini dia kalau sama orang baru nggak apa-apa, dia akan cium. Iya, tapi jangan pernah sentuh. Ya, sentuh. Nggak usah sentuh nih ya, lagi digenong nih yang udah. Terus orang gini. Oh, kalau kayak orang dekat? Langsung. Perfect. Dielus aja, aduh dia langsung begini deh berbagi. Kayak lo saya kan nggak ngapa-ngapain dia, bagiin dia apa dia diem aja. Tapi coba orang ngabis nggak paham. Lagi makan, mau lagi makan saya cuma mau betulin mangkoknya. Iya. Saya kan gini, langsung. Oh jadi kalau lagi makan mau dekat-dekatin udah. Kita nggak tahu dia nggak gitu kan, dia kan lagi nunduk ya. Saya lagi cuma mau betulin makan. Ambil samar sama dia. Samar. Saya pernah tuh kena sekali. Terus waktu itu dia pernah mau muntah ya, pagi-pagi dia mau muntah. Saya cuma mau tatakin, kasih tisu buat dia muntahnya nggak berantakan. Sama disambar juga sama dia. Woi kalau dia nggak, tapi itu bukan makan kan, artinya kan dia cuma mau muntah. Tapi saya deketin tangan, langsung tuh. Tes dulu. Hah? Pedas juga. Apa? Enggak, dia enggak gigit itu, cuma enggak gigit. Iya, Kenzo. Siapa namanya, Ci? Kenzo gitu. Giniin aja nih tangan. Ini aja kayak orang mau gendong. Woi, Kenzo. No. Langsung dong. Enggak bisa. Coba mana, coba. Pak, pakai sarung tangan. Berani enggak? Enggak bisa. Hah? Berani? Coba ambil itu deh, apa tali sama itu ya, sarung tangannya. Dia gini sifatnya enggak ngerti kenapa ya. Pokoknya kalau dia lagi sakit atau dia merasa apa, saya pun enggak bisa pegang dia. Orang kemarin sakit itu yang itu gua mau gendong mau ceruk enggak mau dia, malah gereng. Pas udah agak tapi kalau saya masih udah bisa handle dia karena udah biasa, saya tahu apa yang dia enggak suka. Iya, iya. Jangan tambah mama lagi yang diganggu. Ambil tali deh. Sit. Nah, siapapun yang mau ngambil makanannya digigit nih. Kalau dia kita giniin dia. Jadi dia ini merasa bos di rumah. Iya bos. Terus nggak ada yang bisa taklukin dia. Iya. Nah, jadi Cici harus bisa taklukin dia.
Kalau udah bisa tekun dia merasa mentalnya agak turun sedikit, dia merasa nggak berkuasa lagi. Terus kayak kebiasaan dia protek sama makan itu harus diubah. Nah kayak gitu tadi nggak berani makan lagi. Sama sekali. Nggak perlu saya sentuh juga, saya cuma bilang no, dia nggak berani makan. Langsung respect sama saya. Jadi gak bakal kemarin makan. No. No. Hey. No. Hey. No. Walaupun udah ngiler banget. Udah berantakan di lantai. Doyan makan sih ya, Kenso ya. Shh, no. Gak berani ya. Yang penting abis kayak gini kita kasih makan lagi kita dari tangan kita, jadi dia jadinya respect sama kita, bukan takut. Berarti kita yang mesti ini. Iya, kita jadi sebenarnya itu kalau punya anjing itu mau anjing itu gimana pun, kayaknya kita harus bisa jadi leader buat anjing kita. Kita harus bisa lebih dominan. Karena kalau kita nggak bisa lebih dominan ya kayak gitu, kita yang diatur. Iya. Bukan kita yang ngatur dia, tapi dia yang ngatur ya, kita. Ya masalahnya gitu kan, di sini saya doang yang bisa ini dia gitu. Cuma benar, dia masih nggak dengar juga. Iya, kadang-kadang gitu. Jadi misalnya kalau misalnya dia udah Kiki udah bisa ngatur dia nih, kalau misalnya dia lagi makan, Kiki mau makan, dia tuh nggak boleh marah. Karena dia anggap Kiki tuh masih di bawah dia. Jadi nggak kasih nggak mau makan dulu. Apakah dia nggak lihat kalau misalnya kita dari belakang mesti ditegur dulu atau gimana? Memang dia merasa. Oh dia merasa. Iya, kalau dia berani gitu, ya? Berarti dia merasa dia levelnya lebih tinggi. Oke, oke, oke. Nah makanya tadi kan dia challenge gue. Nah lu mau ambil makanan gue, dia gigit. Tapi akhirnya dia kalah. Dia nggak berani gigit, dia nggak bakal berani jalan. Karena selama ini kalau dia dari kecil sering dipegang-pegang sama orang nggak, atau memang dari kecil udah galak? Udah nggak mau dipegang orang deh. Oh oke okay, oke. Okay. Nah itu harus diubah sebenarnya, karena ini udah jadi kebiasaan dia. Iya, itu dia. Makanya saya takutnya ya. Makanya setiap kadang kalau di sini ada orang datang mau doa lingkungan atau apa di sini ya, saya sampai umpetin dia karena saya takut orang yang pegang ini pernah anak kecil aku gitu. Doain aja. Kecil atau anaknya si Aicu nih? Oh sampai nangis. Langsung nah sama makanya lah seandainya misalnya makanya Kiki nanti harus bisa kuasai dia. Itu yang paling penting. Kalau misalnya Kiki udah bisa kuasai dia, siapapun yang datang saat Kiki bilang no, dia nggak akan berani Kiki. Dia nggak akan berani ngapa-ngapain gitu. Memang dia kan nggak nyerang orang nih masalahnya ya. Cuma kan kadang karena dia lucu orang pengen pegang gitu kan ya. Nah itu dia pas orang pegang dia nah itu. Dia kan merasa lu siapa sih mau pegang-pegang gue gitu iya. Gue aja nggak begitu kan gue. Nah saya sebenarnya bisa gendong dia langsung tuh saya ya. Karena suami saya aja dia suka nggak mau digendong, tapi soalnya langsung pas tetap angkat gendong dia terus dia ngerong langsung digituin kan sama suami saya. Diam dia berarti kita. Jadi pada saat diam itu oke langsung dikasih reward, dikasih pujian. Iya langsung disayang-sayang biasanya. Kasih makanan, dia kan nggak makan. Iya. Iya. Dia stay di sini karena ada makanan nih. Oh iya. Dan apalagi dia biasanya kan langsung nyolong. Iya iya. Kayak orang pegang makanan udah pasti langsung makrat. Iya. Udah nggak sabar. Cuma dia nggak berani nih. Iya. Kayak ini kan, panggil ini kan kalau kita gendong dia ya. Tali. Nggak kurang juga sih, intinya mental. Kalau energinya nggak dapat nggak nyampe, mau pakai list mau pakai apa pun nggak bakalan, nggak bisa.
Mana yang kita paling galak? Nih, coba yang makanya nih. Enggak. Coba gini-gini, ini diam aja kok. Diam dia. Coba tes pakai sarung tangan dulu deh. Dia aman, dia aman. Lus-lus kepalanya. Biasa, makanya sering suapin pakai tangan. Iya, biasa kan seperti itu. Pakai tangan enggak? Suapin pakai tangan? Iya. Oke, lus-lus dia. Lus-lus. Lus aja. Gendong pula. Gendong ya, gendongnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Enggak tuh. Pegang ya, pegang ya, pegang ya, pegang, 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 pegang. Boxing, boxing. Kalau aku kasih gimana? Boleh gak? Yang lain. Oh, boleh. Yang kecil loh dari. Oh, oke. Iya, ambil aku kasih. Coba. Coba. Mau, kalau dikasih makanan dia mau. Oh, enggak mau. Enggak mau. Makanya. Karena emang saya enggak jarang sensitif. Langsung kita taruh di bawah. Nih coba sama Oma, terus orang sama Om. Oh iya, coba coba boleh. Sini. Dia kalau digendong sama Cici. Ya, sini sama Oma. Ya, sini sama Oma. Ayo, sini. Mana? Gendong angkat aja, enggak apa-apa itu. Enggak bakal gini. Nah, kalau ini saya angkat dia suka begini. Oh, enggak berani deh, enggak berani. Shh, no. No. Shh. Angkat aja, enggak berani. Bukan yang entar. Gak bakal berani. Tadi elu aja. No. No. Gak berani. Lu saja, lu saja coba yang biasa digigit. Nah. Lu saja. Lu saja. Lu saja. Eh, lu. Eh. Jangan ragu-ragu. Hei. Nah. Oh, sayang. Oh, marah. No. Gini. Giginya lu kayak gini. No. Coba lu coba. Hei. Nah, jadi nanti kedepannya Cici harus bisa kontrol dia. Jadi kalau misalnya saya gendong nih, dia mau diambil orang. Cici udah sekolah sekolah mana ya? No. Udah no gitu ya? No gitu ya? Iya. No ya kan? Gak boleh. Dia cukup tangkas. No. No. Dia nurut nggak berani karena saya di sini. Ya. Cuma kalau udah saya pulang pasti dia bisa berubah gitu lagi. Iya, jadi nggak bisa hanya sekali. Iya. Ken, nggak ngumpet dah Ken. Sama Oma nih. Coba Oma, terus Oma dicariin ke Oma coba terus. Cuma kalau Oma mau coba elus Pak galak sama Oma. Iya. Iya, suka galak Oma. Coba. Oma juga ragu jadinya takut, makanya tahu Oma takut. Gitu. Tapi kalau ini kita nyari Oma, mau makan apa nyarinya Oma? Oh, terus kayaknya kalau mau diangkat kalau lagi ngomong kayaknya lebih galak lagi ya? Kalau apa? Kalau lagi ngomong. Lebih galak. Enggak, maksudnya kalau dia lagi sama Oma kita ambil. Iya. Enggak sama aja ya. Wah, Oma juga jadi takut sama dia. Karena dia suka galak.
Dia pernah dipercis nggak sama Titi? Pernah. Percisnya kayak gimana? Ya gitu, paling kalau dia lagi galak gitu ya, mau diambil orang galak, saya suka gituin. Pakai apa? Saya itu aja giniin. No gitu? Ya. Terus dia dengar apa enggak? Mesti berkali-kali gitu lagi. Kayak kemarin ya, misalnya kadang-kadang kalau saya mau pakai baju kan di sini nih, itu tuh dalam hari posisi saya gendong, duduk di bangku gendong, kalau pakai baju. Ada apa ya? Berarti kalau dipakai maju dia paling gak suka nih? Suka, tapi biasanya masanya normal-normal aja. Cuma mungkin kalau lagi rame ya? Aku mau berani pakai baju. Tapi dia gak berani, karena kalau orang lain saya bilang, dia gak mau. Kalau sisi dia duduk begini, kita mau pakai ini. Gak bisa. Ah, coba. Gak bisa, dia udah gak gereng aja. Coba pakein bajunya mana? Ini bajunya nih. Pakein. Dia harus dalam posisi digendong. Nih, ikutin mama terus ya. Oke. Sip. Lagi ya. Itu dia mau ya. Tapi kaki. Ah, coba pasang. Oh, dia kalau pasang kakinya enggak mau. Mau. Sip. Ya. Coba mentalnya Bang Kevin nih. Ini kan orang lain nih kan? Iya. Nah, coba gendong dia. Nah. Pakai sarung tangan. Hah? Mau pakai sarung tangan? Sarung tangan. Kan terikat dulu. Oh, gitu. Aduh, ini kalau gua takut malu. Ini asisten malah takut. Itu dia. Asisten takut nih. Ya, no ya, kan? No. No. Diantem lu sudah. Nah. Nah. Good. Nah, udah aman kan berarti lepas sarung tangan, brother. Hah? Lepas sarung tangan. Good. Asisten nih. Lepas sarung tangan ya. Ya punya lu gendong tapi enggak pakai sarung tangan. Dia kan gigit cuma ya. Colek doang. Gak dicubit. Ah, coba lu gendong dia. Ah, gendong dia. No. Wait. No. Ya. No. Ken. No. Oke, okay, gendong. No. Coba deh cicinya gendong dulu baru. Au. Aduh. Kalau gitu mau curang kan. Buset deh. Lah gimana sih? Ah. Nah, latih dia begitu deh. Wih. Good. Berani cium, berani. Good boy. Good. Nah ini kalau digendong sama orang lain diambil sama mbaknya pasti nggak marah. Karena orang lain. Iya. Tapi kalau gendong saya. Ah. Yang dikit yang digutin. Coba. Angkat aja langsung. Waduh.
Susah kalau takut sih, susah. Ya udah, Lejo, turunin aja udah. Lepas talinya tuh udah. Nah, coba lu angkat dia pasti situ. Udah, coba. Udah angkat tuh. Pakai dulu ya. Enggak usah. Aman gitu, jangan tak masa lu kalah sama mbaknya. Waduh. Guys, gua ngepram. Oke. No. Ya. Angkat tuh, angkat. Aku takut digigit. Udah angkat langsung. Angkat langsung. Buset deh. Ada bilang git cuma git sedikit saja mau. Udah angkat sudah. Udah angkat sudah. Gini itu hidungnya udah keangkat kok. Ah, angkat sudah. Good. No. Hey. Wih. Dia begitu. Udah angkat, angkat sudah. Udah angkat sudah. Hey. Enzo. Hey. No. Hey. Yuk angkat. Ah, good. Ah, lulus dia. Good. Keringat tuh enggak? Ya kalau ngomong lagi. Oh, jangan dispilah. Oke, good.